Sebuah kandang ayam di Dusun Babakan Pedes, Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Sumedang ludes terbakar, pada Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 dini hari. Ribuan ekor ayam mati terpanggang dalam insiden ini. Peristiwa tersebut menimpa kandang ayam milik Sansan. Total ada 5.000 ekor ayam berusia 3 hari mati terpanggang, kata Yayat, Danton Damkar Wilayah Kota Sumedang. Yayat mengatakan, pihaknya menerima laporan peristiwa kebakaran tersebut sekira pukul 2 pagi. Kemudian, kata Yayat, 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 5:30 pagi. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini terjadi, diduga dipicu tungku pemanas yang berada di dalam kandang.